Kamu siapa? Namaku Tasya. Gini-gini, kenapa kamu... Ini kan udah malam, kenapa bisa nyampe sini? Saya tersesat. Tersesat? Emangnya kamu dan mana? Aku mencari kakak tiriku dan orang tuaku. Yaudah deh, ini kan udah malam juga. Gimana kalau misalnya kamu nginep dulu deh di kasih laku, besok kita baru ngomong lagi, gimana? Ya udah, boleh. Nah, jadi ini kasih laku kita. Wah, besar sekali. Yaudah, karena ini udah malam juga, seperti yang tadi aku bilang, langsung aku anterin ya ke kamar kamu. Oke. Ya, bangun, udah pagi. Udah bangun. Kamu mau aku ajak kenalan sama orang-orang yang ada di kastil ini nggak? Boleh. Ya udah, ikut aku ya. Oke. Ya udah. Sekarang kamu ikut aku ya, aku kenalin lah, oke? Okay. Nah, jadi gini guys. Hey Manggo, kamu bawa siapa? Ngapain kamu bawa dia kesini? Gini, terang. Nah, kita kebetulan kurangan makanan. Terang, kamu ngapain sekarang lagi? Terang dulu, bisa denger lu gak? Jadi gini, pas lagi kemarin habis kalian suruh gua ambil potion dan bikin potion di rumah jamur, dia tuh dateng gitu, besok gua kayak kesian, besok katanya dia lagi nyari-nyari apa? Ibu sama saudara tirinya gitu. Ya udah kasihan dong, lagian udah malam. Ya udah, mesti dia cewek kan. Ya udah gua ini deh, gua ajak dia masuk. Dia mau panggil boy. Alat mau habiskan nih orang. Jangan gitu, enggak gitu. Cewek dia. Enggak boleh gitu, cok. Ya udah gini. Gua mau ngejar dia. Lu pada ngomong-ngomong dulu deh ya, pusing gua. Oke. Suplemen! Jangan pergi dulu, jangan. Kenapa manggu boy? Kau sudah makin aku marah. Gini, ntar. Kita terimanya dulu ya, sehari atau dua hari gitu. Tapi aku tidak mau menerima dia. Stop. Kalau kalian tidak mau menerima, diam tuh bagaimana? Diam. Gak boleh gitu, dia perempuan. Sudahlah, aku pergi saja.